Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memprediksi skor antara Persis Solo melawan Dewa United. Kita tahu Persis Solo ini salah satu foundernya adalah anak presiden Kaisang Pangarep, akan berhadapan dengan juara grup yaitu Dewa United. Dewa United ini jarang mengalami kekalahan, tetapi kemenangannya selalu dengan skor-skor tipis. Di situ saya punya apa namanya, kayak idola ya, namanya Zumafo, pemain Liga 1 juga. Dia merupakan penyerang dari Dewa United. Sedangkan Persis Solo di situ banyak ditaburi pemain-pemain bintang seperti Beto, Ferdian Sinaga, dan banyak lagi. Dan pelatihnya juga, pelatih dari Persis Solo ini adalah pelatih yang baru dipecat dari Persipura. Sekarang dia melatih Persis Solo, namanya Eko ya kalau nggak salah. Kita tahu pemain-pemain bintang dari Persis Solo ini ada Irfan Bahdim, salah satu punggawa dari timnas pada masanya. Sekarang ya udah agak tua, agak mulai menurun performanya. Jadi prediksi skor saya antara Persis Solo melawan Dewa United adalah 2-0. Persis Solo dijuluki sebagai laskar samber nyawa dan dituntut untuk malam ini harus menang, karena di semifinal ini tiga apa namanya, klub terbaik akan promosi ke Liga 1. Jadi ketika mengalami kekalahan, dia tinggal berarti berhadapan dengan yang kalah juga untuk mendapatkan juara 3. Tapi sih Persis Solo di anu sih, maksudnya diprediksi akan menang. Oke, mungkin itu saja prediksi saya. Semoga prediksi saya menang. Ini adalah namanya sepak bola ya, ada kalah, ada menang. Tapi saya akan mendukung Persis Solo untuk prediksi saya setelah saya analisis. Mungkin mentalnya juga dari Persis Solo ini cukup kuat, karena yang salah satu foundernya adalah salah satu anak presiden. Karena pasti ketika mengalami sesuatu pasti akan langsung disorot, karena ya yang punya public figure. Dan Persis Solo pasti saya prediksi akan bertemu dengan Rans Cilegon. Oke, the real prediksi. Kalau prediksi teman-teman seperti apa? Bye.